Gitu kan sama gue gitu kan, gue lagi tiap hari. Kalian tuh bosen gak sih ngeliat gue mulu? Kalau ngeliat EXO kan udah gak usah diomongin gitu kan, secara visual itu udah enak dilihatnya gitu. Lu tutup mata pakai mata batin juga ngeliat itu tuh enak, adem gitu kan. Kalau seandainya gue enak juga, tapi agak lama-lama tuh agak sedikit agak enak gitu lah. Ya gak jelas ya, sebelum mulai video udah gak jelas. Tapi kita langsung aja ngeliat video pertama. Rich XOL check. Apa ini? Ya kelasnya majang foto bias di dinding. Mohon minggir dulu. Apa ini? Ini ada kotak gitu kan. Apa ya? Ntar dulu nih kok kecil banget. Oke, kita langsung mulai aja. Satu, dua, tiga. Apa nih? Emas cok. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. EXO ada 9, OT 9. Ini emas. Jangan-jangan apa ini? Apa sih ini? Bentar dulu. Muka-muka mereka pada ya? Astaga. Seriusan nih? Nah. Itu tadi ya paling bawah kiri itu Dio tuh. Ini siapa-siapa aja nih ya? Susah banget ya gak terlalu kelihatan. Kecil-kecil sama mukanya anjir. Wah gila sih. Wah, Rich SOL check. Emas gak tuh, nggak mau kalah dari sini di dari Suho dia. Ini siapa sih namanya? Loivan. Lu bisa gak jadi fans gua aja gitu? Terus bikin muka gua gitu kan di emas, terus kirim ke gua gitu. Lumayan coy, gua juga mau. Udahlah kita next aja ya. Apa ini? Tolong berikan sexy wing untuk XOL. Dio, maaf, so kelilip. Tolong berikan seksi wing ya ke Dipa seksi ini. Coba kita lihat ya seperti apa. Oke, siap. Sehun oke okay lah ya, Sehun oke okay, oke. Okay. Mulai. Kok kalian gitu sih? Astaga, langsung teriaknya kenceng banget. Aku juga mau coba dong. Ya, kayak tayangan tadi gua lakuin kayak bakal gua sensor ya. Kita ulang ya. Gak usah dah, next aja. Itu ngapain sih? Gua gak ngerti lagi lu, astaga. Tapi kata mata hitam banget ya. Ya, Dio punya caranya sendiri yang sedikit berbeda gitu ya. Nah itu bisa si Dio tadi di video terakhir ya. Kenapa tadi di atas panggung kayak gitu sih? Tolonglah. Tapi seenggaknya dia punya caranya sendiri gitu kan. Yang lain pada kedip-kedip mata satu gitu kan. Dia cuma senyum aja pada teriak. Astaga, enak ya jadi apa, jadi Dio deh. Tarik itu ada gitu loh. Hah, udahlah, lengkap lah EXO mah. Gue mau ikut nimbrung juga bingung. Gue kelebihannya apa gitu kan. Next aja lah ya. Apa nih? Ice Cream EXO version berasal dari MVP bias pas bisa pas gitu apa sih? Nah, kalau lagu Blackpink yang Black yang es krim gitu kan? Oh, para mega es krim ya? Ini astaga, es krim jalan. Ya benar sih itu tadi es krim jalan tuh. Ini lagi iklan es krim apa nih? Oh, Baskin Robbins nih. Idih. Mahal ya. Mereknya Baskin Robbins coy. Idih, bisa pas gitu lu. Ini jangan-jangan EXO tuh sudah memberi sebuah tanda gitu kan. Kalau buat Blackpink nih, lu buat lagu deh tentang es krim. Ya apaan sih, gak jelas. Next aja lah ya. Member sharing the warmest moment together. Manuel Chanyeol da Sehun. Ya apa sih? EXO not ya udah langsung aja lah, nggak usah banyak ini ya. Kita juga tahu sendiri gitu kan.
Aduh. Ketampol mukanya si channel tadi ya sama si Sehun nih. Mana nih, mana nih? Sama. Oh iya, benar. Ini si channel mau ikutan. Channel mau ikutan tapi kena tangan si Sehun. Aduh. Bebas lah ya. The next. Oke, iklan ini nggak bisa di skip karena iklan ini gue buat sendiri. Gue mau memperkenalkan produk gue sendiri, brand gue sendiri, yaitu Verhalten. Kalian bisa cek aja IG-nya, yaitu verhalten.ofc. Di sini gue jual tas yang modelnya tidak kalah bagus dengan tas-tas yang lain ataupun tas-tas yang mahal. Mungkin yang branded kah atau yang sudah terkenal. Ya, tas gue nggak kalah bagus juga dengan kulit yang sangat premium. Dan juga ada 4 varian warna yang mana cakep-cakep banget. Kalian bisa langsung aja cek ke Instagramnya. Kalau kalian ingin beli bisa langsung ke Instagramnya, cek di bio-nya. Gua jual di Shopee dan juga di website. Dan untuk kalian yang ingin tambah-tambah uang jajan, kalian juga bisa jadi reseller dari brand gua ini. Kalau untuk informasi lebih lanjutnya, kalian bisa aja langsung DM ataupun WhatsApp di bio tersebut yang ada di Instagramnya. Oke, kita next aja. Gak usah kenapa kamu. Ini woy kabur apa sih? Kok bisa pas gitu sih? Nyebelin banget ya mukanya, kayak gak ada ekspresi gitu kan ya. Gimana ya? Di video ini tuh si Dio nggak ada pasang ekspresi gitu, tapi gerakan dari badannya tuh ngasih ekspresi gitu. Gimana sih, jadi gimana sih, tolong kasih tau dong nih tuh. Aduh, bocah banget ya tingkahnya ya, tapi bisa gitu loh. Udah. Aduh, gua ngerti lagi dah, parah, daya tariknya bisa gitu kan. Tolong dong kasih tau dong ininya apa. Rahasia bisa gitu kan. Coba next. Kai dengan tangan ajaibnya. Ada yang se-server Kai kan nih. Gemaskan bro kecil kita. Apa sih? Apa ini? Oke, matain. Siap. Yang lapisan emas yang dibuat oleh Suho. Idih, mampus supayung bisa gitu. Astaga. Aduh, gua gak tahu deh ini bonekanya. Iya, boneka doang sih padahal. Tapi gua ngeri gitu. Kayak ada jiwa-jiwa psikopat ya. Edih, dikit. Aduh, sumpah. Yang dipikirin sama si Kai apaan sih? Itu, apa rusak gak tuh bonekanya tuh? Gila, apalagi tuh. Sumpah tangannya gak bisa diem. Semua dirusakin anjir. Kayak ini tau gak sih? Kayak apa namanya, teman saudara SpongeBob gitu yang mau kayak kotak. Ini jangan-jangan mereka tuh saudara kembar gitu. Ya gak usah dibahas lah. Next. Apa nih? Ngakak sampai kebun. Ya serah dah, ngakak sampai kebun tuh gimana sih kalian sih? Ngakak sampai kebun maksudnya lu ngakak terus keliling kebun atau gimana dah? Gue udah sekolah mahal-mahal biar punya teman apa sih? Udah gue sekolahin mahal-mahal biar punya teman. Ini pas banget lagi. Ekspresi pas lagi. Ini pegawai sama binatang. Manusianya dua doang. Gila nih Dora. Yang penting Dora bahagia ya mah ya. Gak apa-apa. Iya masa anak lu pegawai sama binatang, ngomong sama binatang gak apa-apa. Udah gila, bener. Tuh bisa pas gitu. Enggak tahu. Udah gua sekolah. Gua ngerti yang ngedit sih, supaya itu niat banget. Kok bisa kalian ngedit tuh pas banget. Next lah. The Power of Magne. Ya. Apa nih? Di saat yang lain duduk sebagai mestinya, oke. Okay. Yang lain duduk oke, okay, heeh. Santai tetap pada mestinya, heeh. Ya. Sehun, dikira warteg. Anggap aja rumah sendiri ya, Hun. Lagi ya siapa yang berani ngelarang? Pawangnya di situ semua ya, siap. Gua rasa sih si Sehun sebelumnya lagi makan di warteg ya, cuma kayak berasa gitu aja. Ya gua enggak jelas nih. Bulu ketek bikin ambil. Astaga. Katanya tuh di apa namanya? Di TikTok tuh ada nama akun bulu ketek EXO gitu kan. Terus dibahas sama dia tentang bulu ketek EXO. Ini jangan-jangan ngebahas bulu ketek ya. Salah satu hal yang bikin EXO gagal fokus. Ya memang fokus ke muka, ke gaya, ke tarian, ke suara, dia fokus ke
Bulu ketek. Fetishnya emang bulu ketek nih kayaknya. Nih, next. Apa nih? Sehul kenapa naik angkot? Apa sih? Lagi naik angkot Oma awalnya, buka jendela lihat ke samping, heeh. Pas lihat ke depan ada foto ngegantung di angkot. Idih. Sehun coy. Sehun naik angkot. Ini kalau dipasang di sini pasti punya abangnya. Gua enggak tahu nih ya, ini abangnya tuh enggak sengaja ke bawah atau emang anaknya cewek XOL gitu kan. Terus sengaja anaknya yang XOL ini pajang foto Sehun di angkot bapaknya ini. Biar pada tahu kalau bapaknya itu adalah anak dari suka sama EXO itu XOL. Anak bapak angkot bapaknya si angkot kan ini punya anak suka sama EXO namanya XOL terus dipasang di ya ah enggak tahu deh intinya gitu anaknya XOL. Sekian dari gua, salam.